Berarti kita nggak butuh ini lagi dong. Kamu ya, siap-siap saya tumbalkan. Please, please, sukses. Sukses, please. Gue mau punya pasukan Manticore Prime. Pap. Nope, pap. Nope. Nope. Wah. Halo semuanya, semua gue Jips Ajaib di Ark Survival Info Indonesia. Jadi guys, welcome back di ARK Dogs Indonesia. Jadi guys, seperti yang kalian tahu di video kemarin, kita mencoba melawan Mega tapi sad ending, bad ending, dan kita memikirkan suatu rencana ya, yaitu kita akan membuat pasukan, oke? Kita akan membuat pasukan Prime untuk kita ngelawan di Morpodon atau nggak Mega nantinya, guys, oke? Nah, jadi gue udah do something, guys. Gue udah ngelakuin sesuatu di off camera lama. Karena gue peduli ya, dan gue peduli di hati gue kayak, oke, gue gak bisa gini-gini terus, gue benar-benar harus do something. Dan ya, gue sudah, tadaaa, gue sudah ngebalikin Prime Lightning Wyvern. Dan Prime Lightning Wyvern kita level tinggi, guys. Jadi kalau gak salah telurnya itu level 1300 gitu, 1369. Jadi gue evolve, terus gue levelingin, dan dia sekarang level 1725, guys. Jadi, mantap banget. Dan gara-gara dia, guys, dia nge-carry gue untuk ngebunuh-bunuh Prime. Jadi gue di sini udah punya beberapa barang-barang yang udah gue siapin. Nih makanan-makanan. Kalian bisa lihat makanan gue lebih banyak. Gue punya Prime Kibble banyak karena gue bunuh banyak banget Prime. Prime cupu, bukan Prime GG, guys, tapi lumayan lah ya. Terus gue juga dapat beberapa pikmi, guys. Jadi nanti kita bakal buka pikmi-pikmi ini. Dan di sini gue udah siapin Deadworm Shrine. Jadi di sini kita bisa crafting Deadworm Shrine di sini. Dead nih. Craftingnya juga gampang banget, cuma pakai Apex Yeti. Itu bukan Prime ya, Apex Yeti biasa ya. Jadi santuy. Jadi ya, hari ini kita bakal ngevolusi dino-dino kita, guys. Jadi seperti yang gue bilang, kita bakal bikin yang namanya pasukan. Nah, gua sudah siapin, guys. Sada! Lihat tuh di sana, lihat enggak? Kelihatan enggak? Satu Manticore, dua Manticore, tiga Manticore merah, satu Manticore merah, satu Manticore biru, dua Manticore biru, tiga Manticore biru. Jadi Manticore-Manticore-nya sudah gua ready-in, guys. Sudah gua evolve yang api ke api, yang es ke es. Cuman belum gua ubah jadi Prime, guys. Karena nge-evolve yang biasa kan gampang ya. Cuman belum gua ubah ke Prime. Jadi rencananya hari ini gua pengen ubah mereka ke Prime satu-satu. Ini mereka semua nih, ada 5 Manticore. Terus gua bakal coba membunuh Mega di Morpodon yang kemarin, guys. Ya salah satu dari mereka ada yang meninggoy, ya udahlah ya. Tapi ya yang namanya pasukan. Dan gua juga udah upgrade ini tempat crafting kita. Jadi ini udah gua upgrade pakai Metal Floor Docks ya. Terus gue tambah di sini, dan di sini ada storage. Nih, storage. Jadi semua barang-barang kita gue taruh sini semuanya. Tuh. Gue taruh di sini biar enak gitu ya nyari-nyarinya. So, ya. Yeah. Sekarang gimana kalau kita nge-upgrade, guys, oke? Coba kita lihat ya. Kalau nggak salah, kita buka pikmi dulu. Oke. Kita lihat kita dapat apa? Boom. Wow, Gigantopi tikus pikmi. Boom. Deodicurus pikmi. Boom. Argentap, beda-beda semua tuh, men. Boom. Kairuku pikmi. Bisa kita ini, guys. Bisa kita evolve kalau kita mau. Nih. Oh iya, ngomong-ngomong pikmi, gue udah dapat ini, guys. Udah dapat jerboa pikmi lagi ya. Jadi gue bakal pakai jerboa pikmi aja. So, gue enggak terlalu butuh mereka, guys. Gimana kalau kita evolve? Ya gak sih? Kita evolve. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas banget. Bisa kita bikin jadi 2 Ancient Prime, guys. Oke, kalau gitu kita evolve ya. So, mumpung kita punya banyak nih. So, ini kita bakal bagi 2. Oke, 9 harusnya cukup. Yang ini kita kasih 10. Yang ini kita kasih 9. Yang ini kita kasih... Oh! Selesai 1. Cakep. Oke, bam. Oke, muncul dia tuh. Jadi doe pikmi. Sip. Oke, ini kita tinggal tunggu mereka evolve dulu. 346 minutes later. Jadi kita udah punya beberapa Prime.
Ancient Prime, Ancient Tavis Prime, terus Doe Prime. Ini kita udah punya yang ini yang Prime, bukan yang Ancient ya, bukan yang Ancient. Terus King Kong. Oke, ini kita udah punya Prime Ancient-nya, Doe udah punya Ancient-nya. Si aja tapi belum sih, guys. Semoga nanti dapat ya. Doe lagi. Oke, terus level 1300. Nih, gua dapat kayak gini, guys, nih. Lihat tuh. Level 1300. Set. Gua dapat Wyvern gua kayak gitu, guys. Level 1300 gitu, mantap. Boom. Level berapa? 1300. What? Kenapa semuanya level 1300? Ini level berapa nih? Boom. Level 1300 lagi. Oke. Jadi kita udah punya 6 prime di sini yang bisa kita tumbalin. So, gua udah bikin tumbal-tumbalan, gua taruh mana ya? Oke, gua taruh sini. Jadi ini kita tinggal naikin, masukin ini, pencet X. Boom. Prime Heart Relic. Kita naikin, pencet ini, masukin. Boom. Prime Heart Relic. Oke. Semoga kita dapat Ancient Prime yang beda ya, guys ya, yang belum kita dapat. Gue berharap itu doang sih. Kita dapetin Ancient Prime yang belum pernah kita dapat, guys. Supaya kita bisa tes-tes dan kalau bisa kita dapat Ancient Prime yang menarik gitu, yang GG gitu. Oke, okay, let's go. Let's go, guys. Kita mulai hari kita dengan gacha. Gacha menjanjikan kekuatan. Transmute Ancient Prime pertama. Berikan salah saya Dino-Dino yang menarik. Oke, okay. Transmute Ancient Prime kedua. Berikanlah saya Dino-Dino yang menarik. Hup. Tadi baru kita bilang ya, kita belum punya Ancient Argentavis, guys. Kita langsung dapat. Berarti kita gak butuh ini lagi dong. Kamu ya, siap-siap saya tumbalkan. Oke. Okay. Nice. Level 1500, guys. Oh iya ya. Kalau ancient itu levelnya tinggi-tinggi ya. Ini 1000 itu 1800, ini 1500. Oh, berarti nanti ini lebih gigi lagi nih. Ini udah max level belum? Kayaknya belum deh. Kan kemarin kita tambah ya. Udah nih, guys. Oh, udah. Berarti ini bisa. Oh iya, 1800 benar-benar. Benar-benar 1800. Lah, kok turun? Tadi level 3-nya 1500 kan gak, guys? Oh, yang ini yang level 1500, yang ini 1400. Oh iya, yeah. Berarti nanti dia jadi 700-an lah ya, 1700-an. Mantap lah. Mantap sudah capcap udaranya, guys. 31.000. Oke, terus kita juga dapat ini. Ancient Prime air, cuman kita belum taruh ini, guys. Kita belum bikin kayak jalan untuk ke bawah air gitu. Mungkin nanti kalau kita udah bikin jalan ke bawah air baru kita munculin kali ya, guys ya. Jadi kita taruh di sini dulu ya. Ini kita taruh di sini dulu nih. Oke. Oke, sisanya bahan-bahannya kita bakal taruh biar enggak menu-menuin. Oke. Biar enggak menu-menuin. Ini kita taruh sini juga. Sip. Oke, guys. Pik-pik kita udah kita evolve dan udah jadi Ancient Argentavis dan yang tadi yang belum kita munculin, guys. Nah, sekarang kita enggak bakal tes mereka dulu. Gua pengen kita fokus ke pasukan kita, guys. Jadi, kita bakal evolve Fire Manticore kita dulu karena gue yakin banget gue udah punya bahan-bahannya. Oke. Okay. So, kalau enggak salah Fire Manticore itu yang paling susah itu Lava Golem ya. Kita kemarin ada bunuh-bunuh Lava Golem. Jadi kita punya King Kong, kita sering bunuh Dire Bear, enggak usah ditanya lagi. Lava Golem 2. Jadi, harusnya kita punya bahan-bahannya, guys. Kita punya bahan-bahannya di mana ya? Di sini mungkin. Coba cek. Prime. Oke, enggak ada di sini. Prime. Ah, oh, Dire Bear 1. Oke. Okay. Oke, coba di sini. Prime. Ah, kayak ini kita butuh King Kong 2 pas banget, Lava Golem-nya 2 pas banget dan Dire Bear-nya 2 doang. Kayak ini kita punya lebih. Oke. Okay. Sip. Kalau gitu, guys, kita mulai ya. Nge-evolve Apex Fire Manticore kita, guys. Oke. Okay. Jadi King Kong, Dire Bear, Prime Lava Golem. Let's go. Kita naikin, pencet X. Semoga tidak gagal. Oh, oke, okay. Yang ini juga. King Kong, Dire Bear, Lava Golem, X. Let's go. Langsung evolve 2 Manticore menjadi What? Gagal. Kamu jangan gagal. Wah. Tadi kita evolve Pipi kita bagus, guys. Sekarang kita evolve beginian gagal, guys. Aduh. Oke. Okay. Oke, okay, enggak apa-apa. Kita bisa cari lagi. So, kalau nge-evolve S, kita butuh apa, guys?
Kalau nggak salah kita butuh Ferox ya. Oh enggak. Ini kita butuhnya ini guys. Dragon, Wyvern, Deadworm. Oke. Deadwormnya gue udah siapin. Kita tinggal lawan doang. Wah tapi kalau fail kita bisa ini lagi sih. Bisa lawan lagi sih. Cuman Dragon dan Wyvern. Nah itu yang gue nggak tahu ada nggak guys. Dragon. Oke nggak ada di sini. Dragon. Nggak ada. Wyvern. Nggak ada. Di sini ada Wyvern guys satu. Ini bekas yang kemarin. Oke. Oke kalau gitu. Berarti gimana kalau kita ini dulu guys. Kita lawan yang cupu-cupu dulu. Kita lawan lava golem dulu guys, oke? So, kita bakal bawa ini Prime. Oh iya, ngomong-ngomong, gua udah ini guys. Gua udah Wyvern. Wyvern mana ya? Wyvern chibi kita mana guys? Ah, ini dia. Gua sudah install. Itu kan disuruh require expansion sources ya. Gua udah install dan sekarang kita punya Wyvern chibi guys. Nah, jadi kalau kita pakai Prime Lightning Wyvern dengan Wyvern Chibi itu katanya kita bakal nambah ini guys. Kalau nggak salah kayak nambah 10% damage sama 10% reduction gitu dah. Intinya nambah lah. Oke, okay? So kita bakal pakai ini kita namain aja biar nggak ini kita namain Wyvern. Oke, okay? Kita namain Wyvern. Jadi kalau kita cabut pasang dia nggak dikit-dikit muncul. Namain bang. Oke. Terus kita bakal ambil food buff kita. Bam. Nih kita lihat gue udah masak. Gue udah prepare ya guys ya. Gue tidak ingin mengulangin kesalahan yang sama. Oke. Itu lihat guys. Chibi power. Kita punya efek baru tuh. Chibi power. 10% damage dan 10% damage reduction. Jadi mantap. Oke, ini healingan. Healingan kita ready. Food buff kita ready. Dan ini udah gue bikinin pintu guys. Lihat gak? Gue udah bekerja guys ya. Gue udah care gitu. Karena gue gak mau kita kayak gini-gini terus gitu guys. Kayak ini buka pintunya sama tutup pintunya emang lama. Harusnya gue buka dua guys biar cepat. Cuman yaudahlah, buka satu aja lah. Hup. Kayak ini gamma normal. So kita bakal coba berburu lava golem prime ya guys ya. Jadi kita bakal cari dulu. Oke, kita butuh King Kong juga ya guys. Kita butuh King Kong juga sama lava golem prime. Apek King Kong. Oke, apek King Kong juga boleh. Let's go. Kalian bakal lihat seberapa kuat Wyvern ini ya guys ya. Sekarang waktunya kita bantai nih guys. Apex King Kong Prime. Kita bantai. Up 50.000 guys, lihat enggak? Oh, jangan kena tai. Sakit ya enggak? Ini udah bersaddle kan? Ya udah bersaddle lah. Gua pakai buru-buru kok. Meninggoy. Nice. Oke, kita dapat satu kepala. Kita butuh dua ya, guys ya. Polar bear kita lawan lagi deh. Takutnya butuh kan? So, mumpung ada dekat-dekat, kita lawan lagi, guys. Apalagi kalau dire bear gini cuman bisa ngeluarin bocil, guys. Enggak bisa lempar-lempar. Enak. Gor, gila semburan kita sakit banget, boy. Lihat tuh semburannya. 3700. Boom. 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 Meninggoy. Oke, oh, kita keberatan. Simpan dulu, Bang, biar enggak keberatan, Bang. Masukin semua, Bang. Oke, Bang. Oke. Next. Oh, lava golem nih. Nah, kita cuma butuh Dire Bear, King Kong, dan Lava Golem. Oke, kita bakal pakai food buff. Kita bakal lempar. Semoga kena. Oke, kena. 25.000. Kena gak tuh? Kena. Oke, 120.000. Nice. Oke, stamina kita habis. Oh, lempar kemana bang? Mau lempar kemana bang? Oke, sabar guys. Kita tunggu stamina. Nice. Oke, gue mainnya hati-hati banget guys. Gue gak mau ngulangin kesalahan-kesalahan yang sama. Congkak. Gue udah hati-hati banget. Nice. Dapat apa tuh kita? Dapat blueprint. Oke, kita dapat lava golemnya. Nice. Oke, berarti kita butuh hal yang sama sekali lagi guys. Oke, ini ada poison. Oh, udah habis guys. Wah, habis dong. Cuman bisa evolve satu dong. Gak ada lagi tuh guys. Wah, cuman bisa evolve satu guys. Mungkin kita harus tunggu respawn kali ya. Oh iya gitu. Yaudah. Kalau gitu kita pulang guys. Kita evolve dulu satu, ya gak sih? Yang mana yang mau evolve duluan? Yang levelnya lebih tinggi kali ya guys ya.
1240. Ternyata bukan karena urutan ya guys ya. Gua kira karena urutan gitu loh. Oke, udah bakal X. Please sukses. Please banget sukses. Please jangan gagal lagi. Why? Oh my god. Ini dulu kita bunuh Deadworm dulu guys. Kita bunuh Deadworm dulu karena Deadworm jauh lebih gampang ketimbang Dragon dan Wyvern. Oke, so ini kita bakal tutup. Kita bakal tutup pintunya. Keluar kocak. Keluar. Pintunya udah ketutup. No, buka lagi. Kecepetan, guys. Oke. Kita bakal nge-spawnin Deadworm ya. So, ini ada Manticore nih, level berapa nih? Oh, ini Manticore kita kemarin ya. Kocak. Manticore kita kemarin yang mati, guys. Masih ada di sini mayatnya. Wah. Ada barang-barangnya dong. Wah. Ini barang-barang ini guys yang kita butuhin ini ya. Bam. Pak. Bukan. Mana barang-barangnya? Oh, ini kita ambil dulu mayatnya, guys. Oke. So, Manticore. Sip. Nih, ampas. Oke. Kita lihat, kita punya King Kong enggak? King. Oke, kita punya King Kong. Dire Bear. Oke deh. Lava. Let's go guys. Evolve lagi guys. This is it. Masa 3 kali evolve gagal 3 kali kan. Cok, gue kayak main apa ini? Gacha gini. Udah kayak main game gacha gini guys. Oke. So, tadi ini fail. Lu gak mungkin fail 3 kali kan? Ya gak sih? Iyalah, masa fail 3 kali. So kita kasih King Kong, Dire Bear 1 sama Lava Golem. Bam. Please jangan fail 3 kali. Gua minta tolong jangan fail 3 kali. Oke, okay, kayaknya enggak fail, guys. What? Rusak ini, guys. Dia rusak sumpah. Dia fail mulu. Oke okay lah, kalau gitu kita lawan Deadworm dulu lah, guys. Kita lawan Deadworm dulu. So, ini tempat untuk nge-spawnin Deadworm, guys. Jadi, kita bakal munculin Deadwormnya di sini. Bam. Oh, kurang bam. Oke. Okay. Menjauh. Oh, berubah dia. Deadworm level 1235. Kecil darahnya ya, guys ya. Kita harus pancing dia keluar dulu nih, guys. Oke, okay, kita turun. Oh, kita ini, guys. Kita arahin biar kita tahu dari mana, guys. Deadworm. Nah, ini dia. Sip. Oke, okay, ini kita harus pancing dia keluar dulu ya. Halo bang, keluar bang. Bap. Meninggoy. Oh, kita yoloin aja guys kalau gitu guys. So, kalau gitu, karena dia tidak terlalu mengerikan, kita langsung keluarin dua aja. Cok, mulai congkak. Enggak. Bam. Oke. Okay, berubah satu. Boom. Boom. Bam. Mantap. Oke. Okay. Satu lagi. Tinggal nunggu. Oke. Okay. Pukul. Boom. Boom. Bam. Nice. Karena sebelum dia nyerang, guys. Sebelum dia serangan-serangan yang GG-nya itu, dia enggak terlalu sakit. Oke, okay, ini enggak ada drop-dropan gitu. Yang satu lagi. Pelit. Nggak dikasih drop-dropan, guys. Astaga. Oke, kita cuma dapet dikit ya. Tapi yang pasti kita dapet kepalanya, guys. Nih, kita dapet kepalanya 3 nih. Itu yang pasti. Ini dapet nih lagi nih. Makanan, tuh gacha-gacha. Cakep. Oke. Sekarang Dragon dan Wyvern nih, guys. Aduh. Fire Wyvern ya, kalau nggak salah ya, guys. Ya. Coba kita cek dulu, guys. Udah muncul lagi belum nih? Dragon. Oke. So, kita nggak ada banyak pilihan. Jadi kita cuma bisa pilih dikit, guys. Coba kita cek. Kita butuh apa? Ini bukan. Ini guys. Wah, selamat guys. Yang susah cuma Deadworm. Salah. Tadi yang mega-mega yang mega dan dragon tuh yang ini guys. Bukan ini. So, kita cuma perlu Argentavis dan Dimorphodon. Oke. Okay. Ngomong-ngomong tadi ada Dimorphodon kan deket kita ya. So, berarti kita bakal cari Argentavis dan Dimorphodon ya. Semoga kita bisa evolve-in guys. Semoga gak fail sih. Kalau fail lagi guys, wah,
Berarti gue bakal ngelakuin itu di off camera kayaknya. Gue bakal bunuh-bunuh di off camera terus kita evolve lagi guys. Gue cari-cari dulu kepala-kepalanya gitu. Oke, ini kita bakal pum pam pam sebur ber kabur. Oke. Sakit tuh. Meninggal. Oke. Dimopodon mati. Adin tapis ada enggak nih? Adin tapis. Oh, ini ada nih Adin tapis nih. Tapi jauh banget. Oh, ayo. Oke, enggak apa-apa. Kita bisa teleport. Habis ini kita bakal coba evolve, guys. Kalau fail lagi, wah, udah enggak bisa lagi, guys. Dinonya yang buat dibunuh udah enggak ada lagi ya, guys ya. Habis, guys, habis. Di server udah enggak ada lagi, guys. Habis semua kita bantai. Ini kita turun aja, guys. Kalau terbang enggak enak. Kita di bawah aja. Bam. Oke, jangan lupa ngepot karena dipukulin bocil-bocil. Kita bantai, kita bombardir biar bocil-bocilnya mati. Meninggoy. Oke. Meninggal lu bocil-bocil. Sip. Oke. Semua bahan-bahannya sudah ready, guys. Oke. Untuk nge-evolve Manticore S kita. Kalau ini fail lagi, guys, gua enggak ngerti. Hari ini berarti kita gak hoki, guys. So, kita bakal ambil semua kepala-kepalanya di Morph Prime. Ini kita mulai, oh ini kita simpan-simpan dulu yang lain. So, kita butuh di Morph Argent. Ini ada nih. Oke, okay, 3 Argent. Kita tinggal cari satu di Morph doang. So, satu di Morph. Harusnya kita punya, guys. Kita udah bunuh-bunuh kan kemarin kan? Prime di Morph. Cakep. Oke. Okay. Wah, yang mana nih? Mungkin yang ini kali guys ya. Ini warnanya kalau kita lihat dari level sih enggak yang ini sih. Yang ini kali guys. Oke. Okay. Argent Tapis, Deadworm, Dimob. So, please sukses. Sukses please. Masa enggak ada yang sukses? Masa gagal semua evolusinya? Gua mau punya pasukan Manticore Prime. Bau-baunya lama berhasil. Yes! Yes! Berhasil satu, mantap. Oke. Let's go. Sambil nunggu ini biar barengan ya. Sekarang next Argent Tapis, Deadworm, dan Dimob. Please. Harusnya kita yang level tinggi dulu guys. Jadi pasukannya GG gitu ya kak. Takutnya gagal lagi kan. Argent Tapis. Nih. Please, gue punya banyak Manticore, jadi tolong jangan fail. Please lama ya, Why? Kenapa fail? Ah. Oke guys, kita fokusin yang ini. Kita fokusin yang ini ya, karena ini levelnya tinggi guys. Oke, please, kita naikin gamma 3. Please, let's go berubah. Hop. Yes. Mantap. Kita berhasil nge-evolve 2 prime. Oke. Okay. Jadi gua harus cari bahan-bahan lagi ya guys ya. Gua cari bahan-bahan lagi. So, oke, okay, at least kita udah ketambahan 2 prime lagi. Ya, ini juga di server lagi enggak ada yang kita butuhin. Kayaknya lah kalau gitu kita tetasin aja, guys. Ini udah nyalain. Oke. Okay. Bam. Pap. Mantap. Hop. Nice. Kita punya yang levelnya sama ya guys. 1240 prime. Mantap. Oke. Wah, sayang banget ya tadi fail ya guys ya. Kita berapa kali evolve yang api, guys? Parah lu yang api sih. Gagal 3 kali, 4 kali evolve. Kita 4 kali evolve api, 4-4-nya fail. Oke. Okay. Yang pasti hari ini kita dapat Ancient Argent Abyss Prime dan kita berhasil nge-evolve 2 Manticore kita ini. So, seperti yang kalian tahu, progres pasukan kita masih harus evolve mereka. Jadi mungkin nanti gue bakal cari-cari material-materialnya di off camera karena cuma bunuh-bunuh prime dan enggak terlalu susah prime-nya. Habis itu, setelah itu, kita bakal lawan Manticore Prime untuk dapetin kepalanya supaya bisa kita kasih transfer power ya guys ya. Supaya kita bisa kasih transfer power. Oh my god. Gua enggak tahu guys, kita bisa lawan Manticore pakai Lightning Weaver apa enggak guys? Apa kita mau coba sekarang kali ya? Bahaya enggak sih? Masa dia bisa bombardir, guys? Gimana kalau kita mau coba? Ini buat ngetes doang ya guys ya. Oke. Okay? Cuman untuk ngetes doang, guys. So, ini kita bakal taruh di sini barang-barangnya. Kita bakal ambil cooking-cookingnya.
Ingat, ini cuma untuk ngetes doang. Soldier bawa gue masukin bola dulu. Ini kita masukin bola dulu, kita keluarin lagi. Jadi kalau kita meninggoy, kita bisa inutensi guys. Karena ini cuma untuk ngetes doang. Oke, okay. So kita bakal coba ngelawan Ice Manticore kali ya guys ya. Oke, okay. Malam-malam. Yep, kita lawan malam-malam. Oke, okay. Semuanya udah ready. Kita sekarang udah ada tambahan chibi. Mungkin darahnya banyak lagi guys, 178.000, oke, okay. So, bam-bam, bam-bam. Heal. Deketin. Sembur. 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 Kabur, kabur, kabur. Oke, okay, ada 100.000 damage. 100.000 damage guys, barusan guys. Good damage. Oke, okay, menghindar dulu dari SS. Ah! Oh, oh, oh. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Sembur. Aduh, ngelag, ngelag, ngelag. Bread. Oke, okay. Gue mau tempong gitu di kepalanya. Oke, okay. Healingan bagus kita bentar lagi. Football kita habis, pakai dulu. Boom. Wah, berarti kita harus bunuhnya pas awal itu ya, harus langsung di spam ya guys ya. Pas awal itu langsung 3 kali guys. Kalau kita bisa kena 3 kali mati dia. Oh, kena. Nice, 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 nice. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kita bisa guys. Kita bisa. Kita. Oke, okay. Tadi kalau enggak salah ada lagi. Fire. Fire atau yang S ya, yang S. Yang S sih mukul kita enggak terlalu ini ya guys, yang enggak terlalu sakit-sakit amat. Fire sih kayaknya. Sakit banget kayaknya. Oke, okay, ini ada yang fire guys. So, darah kita full. Kita tunggu cooldown ini ya. Kita tunggu cooldown ini kita dulu guys. Kita tunggu cooldown healingan kita. Darah dia berapa by the way? Oke. Okay. 177. Kalau bisa kita langsung pak pak pak. Langsung 3 kali hit ya guys ya. Kalau bisa langsung 3 kali hit guys. Oke, okay, healingan kita ready. Oke, okay, food buff. Heal. Deketin. Pap. Nope. Pap. Nope. Nope. Wah. Sakit banget. Wah, Fire Mantis itu kok sakit banget, guys. Tapi enggak apa-apa. Ini cuman percobaan, eksperimen. Oke, okay, berarti Fire Manticore sakit banget. Oke, okay, lebih sakit dari S. Jadi kalau Manticore, mending kita cari S Manticore aja, guys. Wah, Irutensi. Untung gua eksperimen mode, guys. Gua nggak mau kehilangan ini, guys. Kayaknya kita kalau mau ngelawan sesuatu hal yang kita nggak tahu, kita eksperimen mode dulu kali ya, guys ya. Ya nggak sih? Kayak, oke, okay, gue mau lawan ini. Kira-kira gimana ya, kuat nggak ya? Gue kepo gimana cara lawan yang api guys. Bisa nggak kita lawan yang api tadi? Menghindar. Oke, okay, food buff udah gue ambil lagi. Tadi kan di dalam inventory cuma ada food buff ya. Jadi kita nggak kehilangan banyak banget. Dan food buff kita juga banyak, santuy. So, coba kita bakal lawan lagi guys. Yang tadi guys, yang api. Tapi kali ini kita menghindar. Oke, okay. Sebenarnya kalau Fire Manticore itu yang harus dihindari tuh apinya sih, bombardirnya lebih tepatnya. Oke, ini kita bakal pakai full buff. Langsung pakai 3-3-nya. Healnya. Bombardir. Gak kena. Kurang dekat. Kabur. Oke. Nice tuh. Sakit banget. Apinya sakit banget guys, setengah darah langsung. Kocak. Api yang itu. Sampai sembur. Oke. Gitu guys. Jadi kita menghindar, kabur dia. Oke. Kita menghindar dari api. Habis gitu deketin. Pak, gitu langsung guys. Kita serang di kita cium guys, kita cipok. Baru. Oke. At least kita ketemu taktiknya ya, cara ngebunuh Manticore-nya ya. Oke, okay. Kita udah bunuh 2 Manticore untuk Manticore S kita dua-duanya. So, besok gua bakal bunuh prime lagi dan kita bakal evolve lagi. Semoga next kita lebih hoki dari sekarang ya guys ya. Oke. Okay? Jadi, sekian dulu video kali ini guys. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share teman-teman kan. Goodbye sampai jumpa di video. Bye-bye semuanya. Peace. Sumpah ini rumah sih. Kalau malam-malam berkabut bet, bukan cuma gelap guys, berkabut.